Selamat sore kawan, kali ini saya sudah berhasil lewat Suramadu. Kurang lebih hampir 30 menit saya menempuh dari tol masuk Suramadu untuk sepeda motor dan sampai di keluar dari untuk wilayah Madura, Suramadu untuk wilayah Madura. Kurang lebih seperti ini salah satu tradisi masyarakat Bangkalan, yakni selalu kembali dimanapun mereka berada untuk hari raya besar mereka di Hari Raya Idul Adha. Jadi satu lajur sepeda motor ini untuk 3 sepeda motor, tetap berhati-hati dan selalu berwaspada sampai dengan tujuan. Inilah sisi Madura. Sedangkan untuk sisi wilayah Surabaya, ke Surabayanya lumayan sepi. Tetap berhati-hati dan jaga konsentrasi sampai dengan tujuan. Live reportnya nanti saya secara full akan saya bagikan, saya edit dulu, sementara saya akan bagikan yang sekarang. Terima kasih dan tetap jaga keselamatan, jaga diri, jaga konsentrasi dan tetap fokus. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin.